Assalamualaikum geng-geng sekalian. Hari ni saya nak bermain game Pixel Kart Racer. Dan saya sekarang menggunakan kereta Toyota Prius yang ada basikal dekat atas kereta. Basikal dekat atas kereta warna merah ni. Sekarang saya nak tunjukkan apa yang saya letak, apa yang saya buat dengan kereta ni. Sekali saya letak warna merah dekat Toyota Prius ni, warna red, mana ya, yep, matte red, sebab tayar matte red, matte red. Lepas tu bumper saya tak berubah apa-apa lagi, nanti saya akan ubah. Masih tak apa-apa yang saya letak dekat bumper, skirt dan bumper belakang pun tak ada juga. Tempat duduk pun tak ada juga. Apatah lagi spoiler, spoiler pun belum letak lagi. Aksesori saya letak tinted gelap sikit dekat brake belakang. Lepas tu lampu depan saya letak tinted magenta headlight tint, magenta ni. Kalau livery tak ada pun decals, literally tak decals kat tepi ni. Saya tak ada letak apa-apa pun. Kita back, kita tekan ke sepanan ni pula. Kita tengok apa yang saya adjust. Memang stock kilang tak ada apa-apa. Memang tak ada apa-apa kat sini. Sport rim ni ataupun rim biasa je saya letak. Saya letak rim, rim apa ni, tengok dah. Mana je, mana, 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 mana. Eh bukan ni, tadi impuls, impuls. Mana ya? Ni pun dia. Rims welds, WELDS. Berat dia ditulis weight sebanyak 150. Memang agak berat sedikit daripada yang lain. Yang ni 140. Kalau yang asal dia berat sebanyak 200. Sangat berat jugalah. Nos tak ada apa-apa. Turbo memang tak ada. Sekarang ni saya nak tunjuk gear dia. Okay, sekarang saya memang nak buat gear automatic tanpa menukar gear lah. Automatic satu gear sebab Toyota Prius asalnya memang satu gear saja. Kita cubalah tengok macam mana dengan gear tadi saya tunjuk. Okay, kita tidak, kita cuba guna, tengok begini dulu lah. Kereta ni tayar depan dia berpusing. Jika korang nampak geng-geng sekalian, memang tayar depan. Kita nak tengok gear ni okey ke tidak. Okey, teruk sangat gear ni. Kita cuba adjust balik gear tadi. Kita buat belakang lagi. Kita tengok 2.50 ni okey ke tidak. Kita akan cuba sedaya upaya dengan menggunakan satu gear saja. Kita minta 2.50 ni okey lah. Kena tambah gear ni. Sekurang-kurangnya gear 2 kita kena balik. Bagi dua ni terlalu tinggi sampai tak boleh bergerak. Kedua kita tarik bawah sikit, tengok 1.71 okey tak. Kita buat jangan sampai dia masuk gear tu tak menjadi. Kita kena buat dia sampai menjadi. Kalau dia masuk gear tu tak menjadi, maka kita kalah lah. Yang tu kita tak nak. Mana okey ke tidak. Dia dah terlambat sikit sebab saya tekan clutch. Jadual ni kena lama sikit lah. Gagalan garis lagi. Kita cuba buat 150.
yang keenam ni kita cuba penuh lah. Saya masih tak faham lagi gear 6 tu. Okay, memang untuk kereta tayar depan ataupun belakang ni kena buat berasap dulu. Tiga jugalah. Tak tahu macam mana nak buat. Dia guna gear satu je. Macam mana ya? Saya baru faham. Kita tak perlu guna beginner. So gear yang pertama kita boleh buat lambat lagi. Kita cuba buat 2.08. Second gear, gear yang kedua kita buat penuh. Final drive saya kekalkan sebab Toyota Prius yang sebenar final drive dia 3.26 lebih macam tu. Sekarang saya buat 3.27. Mungkin yang asal dia 3.25 ke atas. Okay, kita akan cuba ubah jenis cam dia. Bila drag, pull run, kita ambil yang tengok ni je lah. Amat chill. Suka rumah ni dan daya ni. Kita masuk balik. Guna gear yang manual baru betul ni. Okay, kasih semua get ready. Terlalu singkat untuk gear 1 ni. Gear 2 tak boleh sentuh pun tak apa.